Bertemu kembali dan kita beralih ke perkembangan sukan. Final di antara Kedah dan Johor Darul Takzim JDT adalah final kali pertama yang akan menampilkan pasangan kembar Zakwan Adha dan Aidil Zafwan sebagai seteru bagi tempoh 13 tahun kerjaya mereka dalam kancah bola sepak. Ia sesuatu yang istimewa buat kedua pemain kebangsaan ini yang akhirnya bertemu dalam skuad yang berbeza di pentas final Liga Domestik. Zakwan bersama Kedah ketika ini antara watak penting menggerakkan jentera serangan Kedah ketika abang kembarnya, Aidil Zafwan Abdul Razak, pilihan utama yang bakal membarisi pertahanan JDT dalam aksi final nanti. Bila call mak tu, actually sebenarnya kita orang akan call mak sebelum game. Okay? Tapi bila final ni, saya dah tahu dah jawapan mak. Mak tak tahu nak doa siapa, nak bagi siapa menang tak tahu. So untuk saya, siapa yang menang final nanti ada rezeki masing-masing. Okay. Good luck untuk Abang dan Johor. Kedah melewati aksi menarik ketika mematikan langkah Pahang di Stadium Darul Makmur pada Sabtu. Tegas Zakwan, ia adalah perlawanan yang paling menarik yang pernah dilaluinya bagi tempoh 13 tahun bergelar pemain bola sepak dan sewajarnya menjadi kenangan termanis untuk perjalanan kariernya. Saya rasa game malam ni sangat-sangat menguji kesabaran pemain dan menguji ketahanan mental pemain lah. Sebab sepanjang kerjaya saya belum pernah jaringan sebanyak ini saya bermain. Kalau nak ikutkan aggregate 8 sama. Total 16 jaringan dah separuh akhir ini. Nada yang sama turut dikongsi Kapten Kedah Badrul Bahtia merujuk kepada pertembungan yang menuntut prestasi terbaik yang telah ditampilkan kedua pasukan bagi tempoh 120 minit ketir. Bagi saya selama ini bermain untuk pasukan Kedah selama 14 tahun. So ini adalah perlawanan yang paling baik. Dan malam ni perlawanan yang paling dramatik. Mungkin kalau kami tak layak ke final pada malam pada 2 bulan ni, bagi saya penyokong akan berpuas hati dengan permainan kami pada malam ni.